Salam NHA channel di sini. So hari ini saya nak share berkaitan dengan YouTuber Sarawak ataupun influencer Sarawak iaitu Fadil Muhammad Isa ataupun dikenali sebagai Kardok. So dia akan bertanding dalam PRN yang akan mewakili DUN 52 Dudong di Sibu. So kita pun boleh memberi ataupun beri peluang ataupun kita support dia sebagai bukan ahli politik, iaitu sebagai calon bebas untuk membantu penduduk Dudong di kawasan tersebut. Jom kita intro dulu. Salam NHA channel di sini. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi anda. Okey, so seperti dalam tajuk, siapa tak mengenali Kardok bukan ataupun dikenali sebagai Fadil Muhammad Isa, iaitu bekas pembaca berita sewaktu ketika dulu dan sekarang adalah YouTuber ataupun influencer, iaitu warga Sarawak yang berasal daripada Sibu. So kali ini melalui pilihan raya negeri 2021 yang diadakan pada minggu ini, iaitu 18 Disember 2021, Kardok ataupun Fadil Muhammad Isa akan mewakili DUN 52 Dudong yang akan membantu sebaik sedikit sekiranya dimenang ataupun kalah. Itu bukanlah apa orang kata pilihan ataupun apa orang kata, itu adalah pembakar semangat untuk membantu penduduk ataupun masyarakat di sana melalui manifesto-manifesto ataupun yang akan membantu sebaik sedikit masyarakat di Dudong. So kita sebagai rakyat Sarawak, dia pun sebagai DUN bebas, maksudnya dia adalah parti bebas yang akan mewakili PRN kali ini, iaitu parti bebas. So tak salah sekiranya kita memberi peluang kemungkinan apa yang dia buat, apa yang dia melalui manifesto yang dia lakukan mungkin dapat membantu penduduk Dudong yang mewakili khususnya masyarakat Dudong di Sibu lah. So bukan apa, mungkin kita kata orang yang sebelum ni YB, yang sebelum ini yang telah dilantik, yang telah menang PRN ataupun PRU, mungkin tak menjalankan apa kata tugas yang baik ataupun amanah yang baik. Kemungkinan kita boleh pilih ataupun calon yang baru untuk memimpin, untuk membantu masyarakat di Dudong supaya orang kata lebih membangun dan keadaan apa kata yang kemudahan asas dapat ditambah baik melalui calon-calon yang berkaliber, calon-calon yang dipilih melalui PRN kali ini. So kemungkinan sekiranya Kardok menang, dia akan cuba akan melihat balik manifesto-manifesto yang dia telah buat untuk membantu penduduk Dudong. So yang saya nak sampaikan. Okey, jangan lupa untuk PRN minggu ini, so sediakan kad pengenalan. Okey, pakai face mask, jaga jarak dan follow SOP yang telah ditetapkan oleh KKM ataupun SPR melalui lokaliti ataupun tempat anda mengunilah. Okey, sampai di sini sahaja untuk info saya kali ini. Jangan lupa support NHA channel, subscribe NHA channel. Sehingga kita berjumpa lagi pada next video. Tak sudah tengok kan? Subscribe dan bye. Assalamualaikum.